Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Edisi ada di rumah ya, di tempat kerja ya. Mungkin teman-teman sudah paham ya, ini unit yang pernah saya tes di kampung ya. Ini adalah unit stranger. Nah, ini saya coba berbagi dengan teman-teman ya. Ini saya coba untuk mengupgrade ya, tapi upgrade-nya upgrade ringan ya teman-teman. Jadi pernya masih standar semua, depan belakang. Hanya kemarin itu saya bore up untuk lubang yang di sini ya, buat regul. Itu kan ada lubang kecil ya kemarin ya. Jadi saya naikkan menjadi 6 mili ya, 6 mili. Tanpa merubah settingan ya teman-teman ya, ini masih yang dari kampung ini ya, cuman dibongkar kemarin saya upgrade, ini digedein sedikit lah ya, pakai 6 mili 6 mm. Kalau aslinya itu kan kalau nggak salah 2,5 atau 3 mili ya, kecil lah itu ya. Nanti sama-sama kita saksikan ya, untuk FPS ada naik nggak ya dia ya, karena kemarin waktu di Jawa itu menggunakan ini ya, rival tender ya, karena yang cocok mimisnya ini itu 870 ya waktu itu ya, saya masih ingat sih 870 fps menggunakan rival tender ya, 13,4 atau berapa ini ya, 13,43 ya, 13,43 grain itu 870 fps. Nah, nanti kita juga sama-sama saksikan untuk hasil fps yang sekarang ya, nanti dia naik berapa, apa naik apa enggak ya, dengan settingan OP tetap sama ya teman-teman ya, 1700 ya, settingan OP 1700, hanya diperbesar untuk lubang yang di chambernya ini yang depannya, jadi 6 mili ya. Aduh, dikit lagi. Mungkin ada 10 lah, nggak apa-apa lah, nanti 10 kali shot kita coba ya, dapat FPS nya berapa. Kalau dia naik ya berarti memang ada efek ya, gara-gara dibesarin itu, lubangnya dibesarin, berarti ada efek ya kalau naik ya. Kalau enggak ya berarti emang nggak ada efeknya, percuma dibesarin juga ya. Oke, lanjutlah kita tes FPS nya ya. Ini berapa grain sih, berapa gram sih, 13,43 grain sama dengan 0,87. Oke, nanti di krononya saya setting di 0,87 gram ya. Ayo ayo yuk, lanjut yuk, garapan masih ada. Oh ya teman-teman, nanti kapan-kapan ya juga akan mencoba ini risetan dari Mas Rosso ya. Ini plenum ya, nih ada tulisannya ya, parabolik plenum. Ini panjangnya kalau nggak salah 8 cm ya, 8 cm atau berapa cm gitu, coba diukur deh. Coba diukur ya. Ya, 8 cm ya teman-teman ya. Ini panjang 8 cm. Untuk OD sendiri ini OD 38 ya. Kalau dihitung cc ini 45 cc teman-teman. 45 cc ya. Ini mau tak coba juga, tapi nanti ya. Kapan-kapan saya coba pasangkan di sini ya. Nah, kita pasangkan plenum. Plenum ini ya. Hasilnya seperti apa? Tapi kita fokus di sekarang dulu ya, dengan hanya di lubangin 6 mm dia naiknya berapa fps ya. Oke, ini rival thunder ya, 13,4 ya atau 0,87 gram. Ada naik nggak ya dari selisih FPS yang kemarin ya, kemarin kan 870 ya waktu saya ngetes di kampung itu.
804 naik ya. Saya rasa tadi mimisnya beda ya, dari berat juga pastinya nggak semua sama karena nggak ditimbang ya. 912, oke, seperti itu ya. Jadi FPS yang kemarin itu sempat saya tes di kampung itu ya, itu berarti 870 ya, sekitar naik 50 FPS ya teman-teman, 50 FPS dengan upgrade yang ringan lah, saya rasa ringan ya, upgrade kecil-kecilan ya, seperti yang tadi saya jelaskan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.